warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Benar Kurban, hari ini hari yang sangat istimewa, tanggal 10 Dzulhijjah 1439 Hijriah, bertepatan 22 Agustus 2018. Sesuai dengan rencana yang telah betul-betul dimatangkan, program Kurban Tur Desa hari ini sudah bisa dilaksanakan. Bersama kami ada seorang tokoh masyarakat, kita tanya ya, terkait dengan pelaksanaan Kurban Tur Desa yang diselenggarakan oleh Yayasan Benar Kurban. Bisa dikenalkan namanya? Haji Rais. Pak Haji Rais ya. Ini lokasinya adalah di Gang Bandang, Kampung Buah Gebang, Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang. Dan alhamdulillah, sebagaimana bisa dilihat di sana, proses penjajahan yang sebelumnya proses pemotongan telah dilaksanakan. Pak Haji, ini adalah amanah dari para pekurban, Pak Haji ya. Bagaimana kesan dan pesan Pak Haji terkait dengan program ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Yang Ustaz yang telah memberikan ya, amanah kurban dari yayasan dakwahnya, alhamdulillah pantas dilaksanakan. Alhamdulillah, baru-baru ini saya seumur hidup baru-baru ini saya ini. Alhamdulillah. Oh, jadi selama ini jarang orang yang melaksanakan kurban di sini. Baik siapa yang kurban ya, sebagaimana tadi pengakuan Pak Haji ya, betul-betul ini adalah sebuah saksian bahwa di kampung ini jarang sekali dilaksanakan kurban. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah adanya kepedulian dari para pekurban sekalian yang menitipkan pada Yayasan Benar Kurban sehingga bisa terselenggaranya acara Kurban Tur Desa yang betul-betul tepat sasaran. Saya Ubaidillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.